Tapi tak tahu nak panggil dia ke tak. Baik, yang tahu rafa dalam min Allah, mencari kelebihan, kelebihan-kelebihan yang Allah tawarkan kepada kepada kita. Para sahabat juga begitu, sanggup berjauhan, berpergian, berjauhan demi untuk mencari yang kelebihan-kelebihan dia. Islam offer, tawarkan kepada umat manusia. Sebab itu kalau kita lihat sepanjang di Makkah itu selama 13 tahun lamanya membentuk, membina akidah yang mampan, yang mampan istilahnya, yang mampan. Jadi saya tertarik dengan analogi ini yang menyamakan apa ni, anda semua anak-anak yang datang berhijrah ke UTM Sidah ini dengan para sahabat yang terdahulu yang berhijrah bersama Nabi daripada Makkah ke Madinah. Walaupun mungkin analogi ini atau andaian ini tidak tepat, tapi ada kesamaan. Kita datang sini dengan niat yang betul, dengan nawaitu yang betul, berhijrah daripada kampung halaman, meninggalkan segala kesenangan ke UTM ini bersusah payah. Makan pun kadang-kadang sampai lewat petang. Tak tahu lah, beasiswa dapat ke kan? Titik-titik yang dah dapat lah. Nak pulang lagi? Tak sokong kan? Saya pun bukannya apa, saya pun dengar masalah ni daripada anak saya sendiri. Dia kata, apa tak dapat lagi titik-titik yang beasiswa pun tak dapat. Jadi bapak lah, kita pulang kan? Jadi mungkin kita pun di sini sama juga isunya. Sama juga isunya. Jadi Allah gerakkan mereka ini yang sanggup bersusah payah untuk agama ini. Ilmu ini adalah agama, ilmu ini adalah ada hubung kait dan rapat sekali dengan agama. Sebab itu mereka telah dianggap sebagai golongan yang sadaqun, yang benar, yang benar. Orang yang benar ini orang yang hampir kepada agama. Siddiq, dia membenarkan Rasul Abu Bakar, itu membenarkan segala apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ramai daripada kalangan manusia tidak boleh, tidak mempercayai. Itu cerita pertama tentang kehadiran, kedatangan apa ni, anak-anak semua ke UTM ini. Kemudian datang kemari, kita lihat sepatutnya lah bagi PMI melihat, bukan semua yang datang ke UTM ini semuanya senang. Ada daripada kalangan anak-anak ini ataupun kita ini yang susah, yang mungkin waktu pergi dulu mak ayah hanya membekalkan 100 atau 200 ringgit dengan janji nanti seminggu atau dua minggu akan dikirimkan lagi uang. Jadi PMI seharusnya sebagai sebuah persatuan yang sifatnya pengasih, yang caring lah, yang apa ni, yang mengambil tanggungjawab, penyayang tadi, ukhuwah tadi, harus melihat ini. Kemungkinan ada daripada kalangan adik-adik kita yang baru sampai ini, yang dalam keadaan susah dan sebagainya, harus diberikan bantuan, diberikan pertolongan. Ada inisiatif yang sedemikian. Walaupun kita banyak PMI, bukan banyak duit pun. Saya tahu pula dulu saya penasihat PMI, pernah jadi penasihat lah 2 tahun. Betul pun gitulah. Lepas tu dah tak dilantik dah. Saya selalu nasihatkan supaya BMI kalau buat program minta banyak-banyak. Tapi student nak bawa takutnya nak minta banyak-banyak. Kalau nak buat jamah program tu sikit je, RM3 untuk sehari. Saya kata RM30 makan, jangan RM3. Kalau dia bagi RM20 dah okey lah tu. Selalu saya reject bila dihantar proposal untuk budget, program sikit sangat diminta, takut sangat diminta. Sedangkan setiap pelajar setiap pelajar ni awak diambil cukai oleh universiti sebanyak RM50 untuk aktiviti pelajar. Jadi kalau ahli PMI ini ramai, jadi kita banyak lebih kita sebenarnya di UTM ni, kita boleh minta, kita boleh minta untuk tujuan aktiviti keagamaan, kerohanian dan sebagainya. Jadi para sahabat, kalau kita lihat wa may yuqashu hanafsihi,
Walaupun di antara mereka itu bukannya para sahabat yang berhijrah yang di Madinah itu pun sebahagiannya bukannya kaya, bukannya senang. Sebahagian mereka pun susah juga, tapi sanggup membantu sahabat yang datang yang berhijrah, yang dulunya kaya dah jadi miskin. Jadi saya harap-harap begitulah yang senior-senior ni yang dah mantap-mantap kan. Duit pun dah banyak, motor pun dah bertiga dekat ATM ni. Simpanan pun dah banyak, datang tiga. Dan saya kata semalam kan ramai yang datang tiga pimpinan. Mestilah dah mantap dari segi kewangannya. Kalau tak mantap pun kita cuba berkongsi kesusahan itu. Seperti mana para sahabat yang datang daripada Makkah ke Madinah, orang-orang muhajir, orang asal itu. Wama iyu kasyukkan nafsi, faulai kaumun muflihun. Akhirnya, golongan-golongan yang sanggup berkorban walaupun susah untuk membantu saudaranya yang susah ini, dia dah susah membantu lagi saudara yang susah. Akhirnya, golongan yang hijrah tadi disebut sebagai salikun. Tetapi golongan yang membantu itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan yang muflihun. Semoga kita nanti kalau tidak dapat apa pun kita muflihun. Falah ini kejayaan. Mudah-mudahan kita yang sanggup berkorban ini untuk adik-adik yang datang ke UTM ini, kan? Walaupun dalam keadaan kita tak ada duit, kita korban juga. Mudah-mudahan kita dengan pengorbanan itu, kita berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Saya tertarik dengan peristiwa yang berlaku tadi semasa kita nak mulakan program kan. Saya berkenal ketua pengawal di TNB. Saya dah 30 tahun, hampir 30 tahun. 2013 ni saya 30 tahun. InsyaAllah berapa tahun lah. Saya masuk tahun 83. Jadi saya kenal dengan Cik Alim tadi, ketua pengawal, ketua keselamatan UTM. Dan saya kenal juga dengan Cik Arun, pegawai pegawai kanan lah, HEMA ni. Sebab saya pernah duduk jadi fellow sekali dengan dia, duduk sebelah dia. Daripada dia belum ada anak lagi, sampai anak dia pun sekarang dah besar, dah anak dara. Daripada tahun 85 dia sebut tadi. Saya kenal sangat dengan apa ni, Cik Arun. Ketua waktu itu Dr. Elias, bekas TNC HP. Jadi waktu sebagai fellow ni memang kita banyak terlibat dengan kegiatan pelajar. Baik, jadi apa yang saya nak sebut tadi, begitulah cabaran kita bila kita berada dalam soft perjuangan untuk apa ni, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Taala di atas muka bumi. Jadi saya pun tak terfikirlah program ni tak dapat kebenaran, sebab PMI ni adalah persatuan yang apa ni berdaftar sah. Jadi semua kegiatan aktiviti yang dilakukan di universiti mesti mengikut prosedur yang ada. Ya, saya yakin bahawa walaupun diberitahu tidak ada kebenaran surat dan sebagainya, tapi saya yakin bahawa tidak mungkin dibenarkan untuk menggunakan dewan ini tanpa kebenaran yang resmi daripada pihak UTM. Jadi saya nak memberitahu tentang itulah di antara cabaran. Bila Allah sebut di dalam Al-Quran, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun." Jadi bila rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang benar, ajaran yang benar untuk disampaikan kepada umat manusia, PMI ini adalah di antara para duat yang ada di apa ni di peringkat universiti. Kadang-kadang mereka lebih cepat menyampaikan maklumat dibanding dengan mesyuarat-mesyuarat tu kuliah lah, orang tak boleh bercakap ataupun ditunggu seperti ditunggu dijemput oleh PMI baru saya boleh bercakap. Tapi PMI itu adalah merupakan satu wadah yang soft, wadah perjuangan, alat yang boleh kita berada di dalamnya untuk berjuang menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Tapi kita kena tahulah di antara risiko atau cabarannya iaitu sentiasa tidak disukai oleh orang-orang kafir. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Itu kira-kira kalau kita apa raya tu kan, kita punya takbir tu kan. Jadi orang yang tak suka agama ni
sama lah seperti orang itu, kan? Orang musyrik, orang kafir, orang munafik, ada yang disuka dengan agama, kan? Jadi, tapi walau bagaimanapun, kan? Allah kata, cuba tengok, وَمَنْ أَزْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Macam mana pun usaha musuh-musuh ini untuk menutup mulut-mulut manusia itu daripada menyampaikan Islam kepada kepada manusia lain. Bersusah payah mereka. Kadang-kadang kadang-kadang kita nak sibuk dewan, bukan nak minta berjumpa, nak sibuk upaya. Untuk adakan program, seminar, banking dan sebagainya pun kadang-kadang susah. Katalah PMS selama ni ada pengalaman itu atau tidak? Tak ada, ada. Jadi itulah bagaimana mereka kadang-kadang orang yang tidak suka kepada agama ini mencari peluang dan peluang untuk menghalang. Tapi Allah janjikan, Allah mutimmu nurihi, Allah akan sempurnakan cahaya ini, kebenaran ajarannya itu. Allah mutimmu dia, Allah mutimmu dia, Allah mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah akan sempurnakan cahaya kebenarannya itu walaupun orang-orang musyrik ini tidak suka. Jadi kalau kita tak ada orang yang paling zalim ni, waman azlam min man iftara 'ala Allahil kadzib wa huwa yud'a ila Islam. Tak ada orang yang paling zalim daripada orang yang dia seorang muslim yang mengatakan dirinya muslim kemudian dia menghalang daripada Islam itu diseru kepada umat manusia. Zalimnya apa? Tidak membenarkan agama Allah itu berkembang. Ini yang tak kecaparan. Sebab itu bila kita berada dalam satu saf jamaah ini, Allah suka kita berada dalam satu saf yang padu, yasyuddu ba'duhum ba'da. Kita saling memperkokoh di antara satu dengan yang lain. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan saffan ka'annahum bunyanun marsus. Supaya kita duduk sama-sama dalam persatuan, dalam jamaah, kalau dalam konteks universiti ini adalah persatuan yang sah, bukannya ini apa tipu-tipu punya persatuan ini. Jadi Tuan Presiden pun dah maklumkan kepada kita, jadi kita duduk di sini dalam satu saf sebab Allah suka. Inna Allah yuhibbul ladzi yuqatilu. Kalau kita nak bergerak menyampaikan Islam dalam satu bentuk yang cantik, maka kita mestilah bergerak dalam satu pasukan yang lurus, yang kukuh, yang kuat, yang berorganisasi. Kita ada struktur ni, presiden, ada JK, safan ka'annahum, supaya kita menjadi seperti satu bangunan yang tertegak, yang lurus, yang teguh, yang kuat. Sebab bangunan yang tegak, teguh, berdiri itu adalah bangunan yang ada batu, ada simen, ada pasir, ada air, ada besi, kan? Dia tak mungkin dia akan tegak, diri tegak, tanpa ada apa, besi ataupun tanpa ada batu atau simen atau pasir, dan sebagainya. Ada batu yang mengikat di antara satu dengan yang lain. Ya syudu ba'dum ba'dah. Kita mestilah menjadi anggota yang saling mengikat supaya PMI ini teguh, teguh kuat. Dan saya haraplah PMI ini tadi seperti mana yang disebut oleh Presiden, ada banyak aktiviti-aktiviti yang dirancang, dan PMI mungkin ada matlamat untuk tahun ini, dalam sesi apa di 2012-2013 ini. Tapi saya tidak mahu supaya kita apa ni hanya sebut saja tetapi kita tidak merealisasikannya, sebab Allah dia tidak suka, tidak suka kalau kita apa ni dipersoalkan, ya allazina amanu bima taquluna ma la taf'alun, cakap saja tapi awak tak buat. Jadi saya nak apa yang dirancang itu oleh PMI, oleh pimpinan PMI, oleh jawatankuasa PMI tahun-tahun ini dilaksanakan, dengan apa cara sekalipun mestilah dilaksanakan. Sebab tak nak kita ambil masa yang panjang
kan, memikir mau 5 minit saja. Saya kuliah 2 jam sebenarnya. Ada duit kaya ni kita simpan dalam poket ni. Mesti terlansur sikit kan. Bukan selalu jemput pun kan. Sekali-sekali tu macam bagi dalam masjid dan rumah kemah pun makanan kat luar tu. Mana tadi? Ya, sebab Allah tidak suka kalau kita hanya bincang tak buat. Sebab zaman membina akidah ni sudah berlalu dah sebenarnya. Ni dah comel-comel mata akidah dia. Bukan saja orangnya comel, akidah pun comel dah. Mak ayah dah bina akidah.